Sarapan tuh. Selamat pagi, Nak. Morning. Pagi, good morning. Mau sarapan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Indonesia, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari yang cerah ini berkaitan dengan hari ulang tahun Master Ivan Gunawan. Surprise dan juga kemewahan akan dihadirkan hari ini di acara Brownies TV secara live. Ada apa sih manis kira-kira di Brownies Live Jumat siang ini? Wah, yang penasaran nanti siang jangan lupa tonton Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Akan ada kemeriahan dan juga kejutan-kejutan manis yang akan dihadirkan oleh tim Brownies TV tentunya. Dekorasi yang indah dan juga balon-balon yang penuh warna glamor dihadirkan di Brownies TV hari ini. Jangan lupa spesial ulang tahun dari Ivan Gunawan akan dihadirkan di Brownies TV siang ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan berita selanjutnya juga di sini ada yang lagi heboh super luar biasa nih. Dilansir dari sebuah TikTok dan diunggah kembali oleh Ruben Onsu. Oke, masukan ditampung dulu ya. Besok aku bahas di Live Brownies. Gimana baiknya ya? Tapi aku ketawa terus ya nonton ini. Hahaha. Sabar ya Ivan Gunawan. Di sini ada salah satu netizen yang bilang bahwa penghujung akhir tahun ini sudah banyak sekali disibukkan dengan beberapa kasus. Dan di sini menghimbau kepada Ivan Gunawan supaya tidak menambah kasus para netizen lagi nih dengan adanya boneka-boneka baru dari Ivan Gunawan. Ingin tahu selengkapnya seperti apa? Jangan lupa tonton Brownies TV hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan dihadirkan spesial untuk sahabat-sahabat semua di rumah. Dan selanjutnya juga di sini datang langsung nih dari akun Instagram Ayu Ting Ting dan juga Mom Ayu Ting, di mana di sini mereka sedang berjalan-jalan pagi dan menikmati sarapan yang sangat nikmat. Lansir dari akun Instagram Mom Ayu Ting 50 menit yang lalu, di sini ada kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga Mom Ayu Ting serta seluruh keluarga yang sedang menikmati indahnya pagi di Kuta Bali. Dan inilah kesejukan dan juga pemandangan indah yang disajikan di Kuta Bali. Dan inilah pesona kecantikan Ayu Ting Ting walaupun di pagi hari tanpa memakai make up yang sangat tebal. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan kebahagiaan Ayu Ting Ting bersama keluarga yang sedang liburan di Kuta Bali. Keindahan yang sangat hakiki dan juga kebersamaan yang sangat indah ketika liburan bersama keluarga. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mimin untuk sahabat semua di rumah, jangan lupa selalu memakai masker dan juga jaga jarak. Patuhi protokol kesehatan dan selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini kita pindah kemana lagi, guys? Padahal I love this place. Hai, sekarang kita lagi ada di Bali dan supaya besok kita balik ke Jakarta tetap sehat ya Mbak. Dan kita wajib antigen dari Antigen Bali. Terima kasih Mbak. Ayo kita mulai PCR buat besok. Kok ada yang di
Jangan tegang dong, Mbak, mukanya. Biasa, mangapin mulutnya. Mau mulut apa hidung duluan? Hidung dulu aja, Mbak. Bilang apa? Thank you antigen Bali. Sudah tangan dulu. Saya. Kris kayak gini nyuruh ibu yang ngepangin. Kamu ngapain Kris ngikut ke Bali? Asik sendiri. Dia buat gini hari ini. Asik sendiri. Asik sendiri, rambut aku enggak ada yang ngurusin. Mau happy sendiri. Happy sendiri. Udahlah cukup. Sekian dan terima kasih. Parah kamu Kris. Iya, ngurusin diri dia. Benar kamu Kris. Aku enggak ngerti lagi. Kamu Kris, kelakuan kamu nih, kelakuan kamu Kris kayak gini nyuruh ibu yang ngepangin. Kamu ngapain Kris ngikut ke Bali? Asik sendiri. Dia buat gini hari ini. Asik sendiri. Asik sendiri, rambut aku enggak ada yang ngurusin. Mau happy sendiri. Happy sendiri. Udahlah cukup. Sekian dan terima kasih. Parah kamu Kris. Iya, ngurusin diri dia. Benar kamu Kris. Aku enggak ngerti lagi. Kamu sarapan. Selamat pagi, Nak. Morning. Pagi, good morning. Mau sarapan. Jauh. Bukan kelihatan, Nak. Kemarin ketutup, Nak. Kemarin ketutup. Soalnya bukan gimana-gimana, ini masalah netizen dan numpuk banget, udah jauh dari job desk kita Kak Igun. Ini masalah Dodot aja gak selesai-selesai, nambah terus masalahnya. Ntar volume ini, volume itu, belum lagi Gaga belum kelar sidang, ya Allah Kak Igun. Terus ditambah lagi kemarin muncul Is My Dream, kita lagi bahas itu, Timnas juga lagi kalah Kak Igun. Masa sekarang harus bahas Is My Baby-nya Kak Igun, tahun depan aja ya, kasih netizen nafas gitu loh. Kasih netizen liburan dulu akhir tahun. Nggak ketampung, sumpah. Kak Igun, mohon maaf banget. Ini masalah bayinya bisa tahun depan aja nggak? Soalnya bukan gimana-gimana. Ini masalah netizen dan numpuk banget. Udah jauh dari job desk kita, Kak Igun. Ini masalah Dodot aja nggak selesai-selesai. Nambah terus masalahnya. Ntar volume ini, volume itu, belum lagi Gaga belum kelar sidang. Ya Allah, Kak Igun. Terus ditambah lagi kemarin muncul Is My Dream. Kita lagi bahas itu. Timnas juga lagi kalah, Kak Igun. Masa sekarang harus bahas Is My Baby-nya, Kak Igun. Tahun depan aja ya. Kasih netizen nafas gitu loh.
Kasih netizen liburan dulu akhir tahun, nggak ketampung sumpah.